Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Licious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini datang dari akun Instagram Mom Aiting. Alhamdulillah Jumat berkah. Semoga selalu dalam lindunganmu ya Allah. Sehat. Amin. Makasih RSU Bunda Margonda. Seminggu 2 kali swab antigen sekeluarga. Seperti yang kita lihat di sini ya, ada beberapa foto yang menunjukkan di sini keluarga Ayu Ting Ting sedang di swab up antigen. Di sini ada Ayu Ting Ting dan Bilqis juga di sini di swab antigen ya, dan juga di sini ada Shiva. Kemudian di sini ada Mom Aiting dan juga tidak lupa ada Ayah Ojak berserta di sini yang selalu menemani Ayu Ting Ting ya. Di sini ada Nurul Rager Rustami dan di sini juga ada sahabat dari Ayu Ting Ting nih yang selama seharian penuh ditemani oleh dia. Semoga keluarga Ayu Ting Ting sehat selalu karena setiap 2 minggu sekali selalu dites swab antigen ya. Sehat selalu. Dan dari postingan tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat. Dari Haji Siti Rumi, semoga Neng Ayu dan keluarga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Detul 2828, bismillah sehat selalu ya Kak Ayu Ting Ting yang baik hati bersama keluarga tercinta dan kedua orang tua yang selalu dibuat bahagia juga. Amin ya robbal alamin, love you, cinta untuk Ayu Ting Ting. Kemudian juga di sini datang dari sahabat Angkasa Bali 20, sehat selalu keluarga Cemara. Sehat selalu untuk semuanya keluarga Mom Aiting dari Titin 5425. Kemudian dari Rahim Sheikh 96, sehat selalu Umi dan keluarga, love you. Bilqis pinter banget ya, aku aja takut tes swab. Mariam Miselinia, amin semoga semuanya diberi kesehatan dan kebahagiaan, love you. Dan mohon maaf kepada keluarga Ayu Ting Ting, love you untuk Mom Aiting juga. Dan di sini juga dari Sunaria 3382, semoga Ibu Ayu dan keluarga selalu sehat, happy, berkah, selalu bersyukur, amin ya Allah, love you. Dan sehat-sehat ya Ayu dan keluarganya. Semoga apa yang kamu ingin di tahun ini segera terwujud, amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya Atira War. Kemudian dari Radit 161, amin ya Allah, sehat selalu Ibu berserta keluarga, love you untuk Ayu Ting Ting dan seluruh keluarga. Terima kasih doanya Radit 161. Stella Marisa 92, selain salpok sama pila-pila di lemari, salpok sama kecantikan natural Bu Ayu, love you. Mimin doakan semoga Ayu Ting Ting beserta seluruh keluarga diberikan selalu kesehatan, dimurahkan rezeki dan dilancarkan segala urusan dan pekerjaannya. Sehat selalu juga untuk Bilgi, Shiva dan Umi tentunya. Semoga diberikan kebahagiaan selamanya, jauhkan dari para fitnah netizen yang selalu memberikan stigma-stigma yang negatif. Dan Mimin mendoakan semoga di bulan Ramadan ini semua yang benci dengan Ayu Ting Ting bahkan semua keluarganya diberikan keberkahan dan dibukakan hatinya agar membuka hati matang-matang dan lebar-lebar agar bisa melihat kebaikan yang ada di sisi Ayu Ting Ting. Dan meninggalkan postingan Mom Aiting mengenai cek swab up Ayu Ting Ting beserta seluruh keluarga, di sini Mimin akan memberitahukan schedule dari Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting tidak hadir ya di acara pas buka, tapi akan hadir nanti malam jam 19.00 waktu Indonesia Barat live Sofi di RCTI. Dan akan hadir lagi jam 21.30 di acara Lapor Pak. Pastikan semua sahabat nonton acara live Sofi Ramadan ya nanti malam jam 7 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai terlewatkan ya, nanti malam Ayu Ting Ting ada di Big Sofi Ramadan. Pastinya akan menghadirkan bintang tamu yang spesial juga nih. Ada Haji Roma Irama, ada pasangan terfenomenal dan terviral. Di sini ada pasangan Al dan Din ya. Pastikan semuanya nonton Big Sofi nanti malam jam 7 karena ada Ayu Ting Ting, Haji Roma Irama dan pasangan terfenomenal Aldin. Dan berita selanjutnya di sini datang dari Instastory Ariel Salongo 2 jam yang lalu, foto bersama dengan Ayu Ting Ting, Ibu Ayu yang rendah hati, begitu caption yang ditulis oleh Ariel Salongo di Instastory-nya. Dan di sini juga Ayu Ting Ting menuliskan Mas Al yang baiknya parah. Ariel Salongo di sini dua-duanya sama-sama memuji kebaikan
bukan ya. Arya Saloka memuji bahwa Ayu Ting Ting sangat rendah hati, dan Ayu Ting Ting memuji juga Arya Saloka baiknya parah. Wow, di sini dua-duanya sama-sama memuji, dan di memang keduanya nanti malam akan disatukan dalam satu acara ya. Jangan lupa sahabat semua nonton nanti malam ya, Shopee Big Ramadan. Dan ini adalah persiapan Ayu Ting Ting di Big Shopee Ramadan nanti malam. Wow, sudah tampil duluan ya, bekerja sama dengan seluruh penari. Semoga sukses selalu Ayu Ting Ting acaranya nanti malam. Dan di sini juga Ayu Ting Ting bersama Pak Haji Roma Irama ya, sedang latihan buat acara nanti malam. Mimin doakan semoga acaranya sukses selalu dan lancar. Amin ya robbal alamin. Dilansir dari akun Instagram Angkasa Bali 20. Tetap semangat Queen, semoga acara dilancarkan ya. Dan best team love you Ayu Ting Ting, Krisna Fahreji. Mimin juga mendoakan agar semuanya berjalan dengan lancar acara nanti malam ya. Live Sofinya semoga dilancarkan, amin ya robbal alamin. Dan menginjak berita selanjutnya, di sini ada berita terbaru dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Wow, sangat bahagia dan senang sekali ya Ayu Ting Ting bisa foto bersama Amanda Manovo dan Arya Saloka. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan, ya Allah rezeki banget ketemu mereka. Dari awal muncul mereka berdua udah kita ngefans banget deh. Ah, begitu tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya. Terlihat sekali ya senyum wajah Ayu Ting Ting dan Arya Saloka, sangat gembira bertemu satu sama lain. Karena Ayu Ting Ting memang sangat ngefans banget nih sama Mas Ali acara atau di filmnya yang sangat fenomena. Di sini juga Ayu Ting Ting foto bersama Amanda Manopo, pasangan suami istri yang sangat fenomena di Ikatan Cinta, bertemu dengan Ayu Ting Ting sang pujaan hati. Wow, pastinya nanti malam acaranya akan seru abis nih ya, karena yang mengidolakan ketemu dengan sang idola. Wow, luar biasa. Dan dilansir dari akun Instagram Heavy Galeri 25, catatan story Mas Al, Ibu Ayu yang rendah hati, Bu Ayu, Mas Al yang baiknya parah. Untuk pertama kalinya kepoin story Mas Al, sekian dan terima kasih hidup. Shopee, jangan lupa nonton guys nanti malam ya, jam 7 waktu Indonesia Barat. Dan di sini juga dari Winnie War War 26. Dua idolaku foto bareng Moodbuster Bumil, keren foto bareng Syahir, mirip banget. Baru tahu ya Ayu rendah hati banget sampai ke dasar-dasarnya. Kemudian juga dari Cynthia Marini, story-nya Mas Al, Ayu Ting Ting yang rendah hati dong, kita aja yang liatnya seneng, apalagi Ayu, love you Ayu Ting Ting. Mimin ucapkan selamat sekali lagi untuk Ayu Ting Ting yang hari ini bisa berhasil bertemu dengan sang idola Mas Alia yang baik dan parah banget baiknya. Doa terbaik untuk Ayu Ting Ting dan semuanya semoga dilancarkan, amin ya robbal alamin. Dan menginjak berita selanjutnya nih ya, di sini kita akan melihat sedikit gambaran acara Brownies TV tadi siang hari Jumat tanggal 30 April 2021, di penghujung tanggal bulan April ya. Di sini Ayu Ting Ting kehadiran bintang tamu, ada Epi Mas Samba, kemudian juga ada Mat Derajat, Rita Event yang suaranya selalu menggelegar. Seperti kita tahu, legendaris penyanyi yang satu ini selalu mengudara di setiap harinya ya, karena suaranya memang sungguh luar biasa. Oke sahabat, itulah gambaran kegiatan Ayu Ting Ting di acara Brownies TV hari ini ya. Jangan lupa saksikan terus Brownies TV setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa kembali hari Senin depan para sahabat semua di bulan yang baru. Happy weekend untuk semuanya. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa saksikan Ayu Ting Ting jam 7 malam hari ini ya, di Big Shopee Ramadan bersama Al, dan juga ada bintang tamu spektakuler yaitu Raja Dangdut Roma Irama. Jangan sampai kelewat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend untuk semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.